Innalillahi, jenazah tiba di rumah duka Ami Kanita. Pecah tangis Raffi Ahmad tak terbendung. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'afu'anha. Tetaplah kuat atas kepergiannya, jangan bersedih karena dia sudah mendapat tempat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah sebuah titipan. Kematian adalah rahasia Tuhan, ikhlaskanlah dia menghadap Tuhannya. Dia akan bahagia, semoga kamu juga bisa berbahagia atas bahagianya. Ami Kanita adalah seorang pembawa acara dan aktris berkebangsaan Indonesia. Lahir 14 Desember 1964. Dia juga merupakan ibu dari artis Raffi Ahmad, Nisha Ahmad, dan Syahnaz Sadiqah. Baru-baru ini kabar duka tengah dirasakan keluarga besar Ami Kanita. Pasalnya, Mami Papa Nenek dari Raffi Ahmad telah meninggal dunia pada hari Sabtu sekitar pukul 16.01 waktu Indonesia Barat. Beliau meninggal di usia 88 tahun. Saat ditemui tim Link Viral, Ami Kanita juga menjelaskan terkait meninggalnya Mami Popon. Menurut Ami, ibunya memang kondisinya sudah semakin menurun. Mama Ami juga mengatakan bahwa ibunya tersebut sudah menderita stroke selama 7 bulan. Dan selama 7 bulan itu kondisi Mami Popon memang sudah naik turun. Menurut informasi yang kami terima, jenazah Mami Popon akan dimakamkan di Bandung, Jawa Barat, di dekat makam sang suami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.